24. Perkenalkan, nama saya Vida Maulina. Dan saya Sita Dwi Maresa. Saya Budi Hazana. Saya ingin mewawancarai Ibu Ibu Ayam Geprek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya mau wawancarai Ibunya pakai 10.000 misalnya, ibunya 1 kilo, kanjinya itu setengah kilo, ya, kanjinya setengah kilo, terus bungkunya itu pakai emas 1 sama bijak, bijak bulu, nah itu aja, ganti bijak bulu. Apa perlu dijelaskan perbandingan, misalnya ayam sekilo atau bungkunya kalau sekilo perbandingannya akan di berapa, apa bijak bulu, kalau misalnya ya ayam sekilo, ini ayam sekilo kan jadi 14 potong ya misalnya ya, tapi terserah sampean mau dijadikan 10 potong nggak apa-apa, misalnya jadi 14, kita cuma membutuhkan tepung terigu, tepung terigunya berapa ya, 1 kilo, terus bunganya setengah kilo, nah, terus masakonya itu kita memerlukan 8 bungkus masako sama merica tutupnya itu sekitar 5 terus setelah itu dicampur semuanya, pokoknya tepung terigu, kanji, masako sama merica tutupnya itu dicampur atas semuanya itu ya. Kalau misalnya kurang sedap atau kurang apa ya, bisa dikasih micin sama garam, tapi cukupnya bisa dirasa juga bumbunya itu ya. Nah setelah itu kan udah jadi bumbunya, satunya jadi kan yang tadi ayamnya sudah dimarinasi, tinggal proses penggorengan. Nah proses penggorengannya itu yang seperti tadi itu kan udah dijelaskan ya, yang tadi video ya. Kalian dalam sehari ini kan jual saya ini kan jualnya bukan aja, jadi ada bebek juga, ada ayam penyet, ada telurnya juga. Jadi geprek itu mungkin kalau orang yang lagi pengen ya, paling ya sekitar kurang lebih 10 porsi lah setiap hari. Soalnya kan yang tadi jual lebih kayak geprek aja. Ya, terima kasih Bu. Halo guys, ini proses pembuatan ayam geprek. Pertama kali siapkan wadah tepung ayam yang sudah dicuci bersih, sudah diberi bumbu marinasi. Setelah bahan-bahan disiapkan, langsung kita tuangkan tepung ke dalam wadah yang telah disediakan. Kedua, ambil sepotong daging ayam untuk dicelupkan ke dalam adonan tepung terigu. Setelah itu langsung kita goreng dan angkat bila sudah kuning kecoklatan, itu tandanya sudah matang.